Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta, juga sekaligus pimpinan dari pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali yang enggak punya gedung itu. Alhamdulillah hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Boma Nuroso ya, di Malang di Sawu Jajar yang katanya rumahnya dekat Gus Nur. Dan memang Pak Boma Nuroso ini adalah anggota grup sedekah berasnya Gus Nur. Terima kasih ya sudah ngirim transfer untuk wakaf ya, wakaf tanah masjid dan pesantren Ojo Lali ya, senilai Rp750.000. Alhamdulillah, jazakallah, semoga Allah menganugerahkan ya pahala yang berlipat ganda kepada Bapak Boma Nuroso sekeluarga, dan selalu dipanjangkan umurnya, sehat senantiasa, barokah hidupnya, dan selalu berkarya hingga usia senja di dalam kebaikan, keimanan, dan ketakwaan. Jazakallah sekali lagi. Dan mari kita ingat sama-sama firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, albir wa taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong dalam ismi, dalam dosa, wal'udwan, dan permusuhan. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi kebaikan yang dicontohkan oleh Bapak Boma Nuroso bagi penonton Santen Ojo Lali Channel di 5 benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.